الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat malam Sabtu 21 Rabiul Awal 1445 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Taujihat Islamiyah li Islahil Fardi wal Mujtama', bimbingan Islam untuk pribadi dan masyarakat. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyakum. Jamaah Bumiku Mengaji online yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan maafiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca A'malul Umrah, amalan-amalan dalam melaksanakan ibadah umrah. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas nomor satu, al-ihram, yaitu berihram. Dan disebutkan di dalam poin berihram, yaitu ilbas libas al-ihram inda al-miqat, pakailah pakaian ihram saat di miqat. Wa qul labbaika Allahumma bi umrah, dan ucapkanlah labbaika Allahumma bi umrah. Warfa' sautaka bit talbiyah labbaika Allahumma labbaik, dan angkatlah suaramu saat membaca talbiyah dengan mengucapkan labbaika Allahumma labbaik. Dan poin ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Sekarang kita masuk kepada poin yang kedua, yaitu at-tawaf. Tawaf. Idza wasalta Makkata fadhhab ila al-haram wa tuf hawla al-ka'bah sab'an. Poin yang kedua dari amalan umrah adalah tawaf. Dan tawaf pengertiannya adalah secara bahasa dawaranu syai ala syai, yaitu mengelilingi sesuatu pada sesuatu. Itu arti tawaf secara bahasa, mengelilingi sesuatu pada sesuatu. Kemudian arti tawaf secara istilah syariat adalah at-ta'abbudu lillahi azza wa jal, proses beribadah kepada Allah azza wa jal. Biddawaran hawla al-ka'bah ala sifatin makhsusah, dengan mengelilingi Ka'bah sesuai atau di berdasarkan sifat atau tata cara yang khusus. Proses beribadah kepada Allah dengan mengelilingi Ka'bah berdasarkan tata cara yang khusus. Itulah yang disebut dengan tawaf. Dan tawaf mengelilingi Ka'bah adalah ibadah yang disyariatkan dalam syariat Islam.
berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Dalil dari Al-Quran diantaranya adalah hadis riwayat Imam Elvan. Dalil dari Al-Quran diantaranya adalah surat Al-Baqarah ayat 125. Wa'ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud. Yang artinya, dan kami mengadakan perjanjian kepada Nabi Ibrahim dan Ismail agar keduanya mensucikan rumah Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang tawaf dan beriktikaf serta ruku dan sujud. Dalam ayat ini, sisi pendalilannya adalah bahwa ada ibadah yang disyariatkan yaitu tawaf. Kemudian dalam surat Al-Hajj ayat 26, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tahhir baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud." Dan sucikanlah rumahku untuk orang yang tawaf, salat, rukuk dan sujud. Sisi pendalilan dari ayat ini adalah bahwa ada ibadah yang disyariatkan yaitu yang bernama tawaf. Kemudian dalam surat Al-Hajj ayat 29, "Tsumma liyaqdu tafathahum wal yufu nuzurahum wal yattawafu bil baitil atiq." Yang artinya, kemudian selesaikanlah sembelihan mereka dan tunaikanlah nazar-nazar mereka dan tawaflah di Baitullah yang lama. Itulah dalil-dalil dari Al-Quran tentang pensyariatan ibadah tawaf. Adapun dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antaranya riwayat Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu ketika menceritakan sifat haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Hatta idza ataina al-baita ma'ahu istaslama ar-rukna faramala thalathan wa masha arba'an." Sehingga ketika beliau datang ke Baitullah dan beliau menyalami rukun, kemudian beliau mengelilinginya dalam keadaan berlari-lari kecil sebanyak 3 kali dan berjalan sebanyak 4 kali putaran. Sisi pendalilan dari hadis ini adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengelilingi Ka'bah yang disebut dengan tawaf sebanyak 7 putaran. Ini menunjukkan bahwa tawaf disyariatkan dalam syariat Islam. Begitu juga dalil-dalil yang lain. Kemudian keutamaan tawaf dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i, Imam Ahmad dan yang lain-lainnya, hadisnya disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man tafa bihadzal baiti usbu'an fa ahsahu kana ka'itqi raqabah, la yadha'u qadaman wa la yarfa'u ukhra illa hatta Allah biha khati'ah wa kataba lahu biha hasanah." Barang siapa yang tawaf ke Baitullah, barang siapa yang tawaf di Baitullah ini sebanyak 7 putaran, dia benar-benar menghitungnya,
maka seakan-akan dia memerdekakan seorang budak. Pahalanya, tidaklah dia mengangkat kaki atau meletakkannya ketika tawaf, melainkan Allah akan hapuskan dengannya satu dosa dan tulis untuknya dengannya satu pahala kebaikan. Dan termasuk dari hal yang patut diperhatikan adalah hikmah disyariatkannya tawaf. Termasuk hikmah disyariatkannya tawaf adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ibadah tawaf ini, menegakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa saja yang tegak di dalam hati qalbu orang yang sedang tawaf berupa pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikannya berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jadilah segala gerakannya ketika tawaf, berjalannya, mengusap Hajar Aswad, mengusap Rukun Yamani, memberikan isyarat kepada Hajar Aswad, maka itu semua adalah bentuk manifestasi dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ia adalah ibadah, dan setiap ibadah adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makna yang umum. Apalagi ditambahi ketika mengerjakan tawaf tersebut diisi dengan takbir, tahmid, tahlil, zikir, selawat, istighfar, doa, maka ini adalah proses beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian penulis mengatakan, "Idza wasalta Makkah, jika engkau telah sampai Makkah, fadhhab ilal haram." Maka pergilah ke Al-Haram. Al-Haram yaitu Masjidil Haram. Ya. Al-Masjidul Haram. Kenapa dinamakan Masjidil Haram dengan Al-Haram? Sebentar. Kenapa dinamakan Al-Masjidil Haram dengan nama ini? Maka jawabannya adalah yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkan Masjidil Haram yang ada di kota Mekah sampai hari kiamat. Mengharamkan di sini maksudnya adalah mensucikan. Mensucikan dari peperangan. Tidak diperbolehkan berburu di dalamnya. Tidak diperbolehkan memotong, menebang pohon di dalamnya. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hari penaklukan kota Mekah, "Inna hadzal balada harramahu Allah." Sesungguhnya negeri ini yaitu kota Mekah al-Mukarramah telah Allah Subhanahu wa taala haramkan, yaitu sucikan. "Yauma khalaqas samawati wal ard bahwa haramun bihurmatillah ila yaumil qiyamah." Pada hari Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi, maka ia adalah haram, yaitu suci, dengan keharaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kesucian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Wa innahu lam yahillal qitala fihi illa li ahadin qabli." Tidak dihalalkan berperang di dalam tanah suci tersebut untuk seorang pun sebelum aku. "Walam yahillali illa sa'atan min nahar." Dan aku pun tidak dihalalkan kecuali hanya beberapa waktu di siang hari.
fahuwa haramun bihurmatillah ila yaumil qiyamah. Maka Mekah adalah tanah haram. Masjidil Haram adalah tanah haram dengan keharaman Allah Subhanahu wa taala pada hari, sampai hari kiamat. La yu'dadu syauquh. Ranting-rantingnya tidak ditebang. Wala yunaffaru syaiduh. Binatang buruannya tidak diburu. Wala yultaqatu luqatatuhu illa man 'arafaha. Barang temuannya tidak diambil kecuali bagi siapa yang ingin mengumumkannya. Wala yukhtala khalaha. Dan pohon-pohonnya tidak ditebang. Faqala al-Abbas radhiyallahu anhuma, Al-Abbas radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, illa al-idkhir fa innahu laqinahum wa li buyutihim. Kecuali pohon idkhir, wahai Rasulullah, sesungguhnya itu dipakai oleh mereka dan di dalam rumah-rumah mereka. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, illa al-idkhir. Kalau begitu, kecuali pohon idkhir. Nah, ini penyebab kenapa Makkah Al-Mukarramah dan Al-Masjidil Haram disebut haram atau tanah haram. Kemudian penulis mengatakan, watuf hawlal ka'bati sab'an. Dan tawaflah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran. Mubtadi'an bil hajaril aswadi qailan bismillahi wallahu akbar. Dimulai dari rukun Hajar Aswad dengan mengucapkan bismillah Allahu akbar. Wa qabbilhu in istata'ta. Dan ciumlah Hajar Aswad tersebut jika engkau sanggup. Au ashir ilaihi bil yamin. Atau berikan isyarat kepadanya dengan tangan kanan. Kalau tidak mencium, maka berikan isyarat dengan tangan kanan. Wamsahir rukna al-yamaniya biyaminika kulla marratin in istata'ta bila takbirin wala isyarah. Dan usaplah rukun yamani dengan tanganmu setiap kali jika engkau sanggup. Maksudnya setiap kali melewatinya, jika engkau sanggup, maka usaplah dengan tangan kananmu. Tanpa mencium dan tanpa memberikan isyarat. Artinya, kalau seandainya bisa dicium, tetap tidak dicium rukun yamani. Tetapi cukup dengan tangan kanan, diusap dengan tangan kanan. Dan kalau tidak bisa mengusap, maka tidak memberikan isyarat, hanya lewat saja. Wa qul bainar ruknain, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzaban nar. Dan ucapkanlah di antara dua rukun, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Tsumma shalli rak'atain. Kemudian salatlah 2 rakaat. Khalfa maqami Ibrahim. Di belakang maqam, yaitu tempat pijakan Nabi Ibrahim saat memperbaiki Ka'bah. Kemudian waqra' surat al-kafirun fil ula wal ikhlas fil thaniya. Dan membaca surat al-kafirun pada rakaat yang pertama dan surat al-ikhlas pada rakaat yang kedua setelah membaca surat al-fatihah. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan kupas satu-satu tentang tata cara tawaf yang disebutkan oleh penulis ini. Baik. Sekarang kita masuk kepada sifat dari tawaf. Ya. Sifat dari tawaf yang disebutkan oleh penulis di sini. Dan sifat tawaf, ya seperti itu tadi, dimulai dari rukun Hajar Aswad. Ya, dimulai dari rukun Hajar Aswad. Tentunya harus dengan niat.
Ya, syarat salah satu syarat tawaf adalah berniat. Dan ini pendapat jumhur dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i. Yaitu dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan-amalan itu sesuai dengan niatnya. Dalil yang kedua, hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda at-tawafu hawla al-baiti mithlu as-salah illa annakum tatakallamuna fihi faman takallama fihi fala yatakallamanna illa bi khair. Tawaf di seputar bait seperti sholat. Kecuali kalian diperbolehkan untuk berbicara di dalamnya. Maka siapa yang berbicara di dalamnya, maka janganlah sekali-kali ia berbicara kecuali dengan kebaikan. Sisi pendalilan dari dua hadis ini, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menamai tawaf dengan sholat. Dan sholat tidak sah kecuali dengan niat dengan kesepakatan para ulama rahimahumullahu ta'ala. Kemudian yang kedua, tawaf adalah ibadah yang diinginkan untuk dikerjakan. Oleh sebab itulah harus diniatkan. Ya, harus ada niatnya. Ya, kalau tidak ada niat, maka tidak dapat dikerjakan. Kemudian apakah harus atau disyaratkan penentuan macam tawaf? Yaitu apabila tawaf itu digunakan dalam rangka berhaji, maka dia niatkan tawaf haji. Atau apabila dia berniat berumroh, maka diniatkan tawaf umroh. Apakah harus demikian? Maka jawabannya tidak disyaratkan penentuan macam tawaf jika di dalam mengerjakan ibadah haji atau umrah. Jikalau ada orang tawaf dalam keadaan lupa atau lalai dari jenis tawaf yang dia kerjakan, maka sah tawafnya. Ya, maka sah tawafnya. Selama dia sudah berniat di awalnya untuk mengerjakan ibadah umrah atau ibadah haji. Nah, kemudian syarat yang kedua adalah dari tawaf yaitu menutup aurat. Menutup aurat adalah syarat, tidak sah tawaf tanpa menutup aurat. Dan ini mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Bahkan dinukilkan ijma' atas kewajiban menutup aurat saat tawaf. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibn Taymiyyah rahimahullah dalam kitab Majmu' Fatawa. Ajma' ahlul ilm ala wujubi satril aurah fi tawaf. Para ulama berijma' tentang kewajiban menutup aurat saat tawaf. Wa innama waqa'a al-khilafu bainahum fi kaunihi syaratan. Terjadi khilaf di antara mereka dalam perkara bahwa dia syarat. Fal jumhur ala ishtiratihi khilafan lil Hanafiyyah. Mayoritas para ulama mensyaratkan sahnya tawaf harus dengan menutup aurat. Berbeda dengan madhab Hanafi. Dalil bahwa saat tawaf wajib menutup aurat yaitu hadis yang diriwayatkan
Surat Al-A'raf maksud saya. Surat Al-A'raf dalam surat ayat 31. Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai anak Adam, ambillah pakaian yang bagus kalian ketika kalian pergi ke masjid. Nah. Sisi pendalilan dari ayat ini disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syenqiti dalam kitab beliau Adwa'ul Bayan. Anna sababa nuzulil ayah annahum kanu yatufuna bil baiti urad. Orang-orang Arab jahiliyah, mereka jika datang ke Mekah ingin tawaf, maka mereka memakai pakaian yang khusus disediakan untuk orang yang tawaf. Jika pakaiannya habis, maka mereka tidak boleh memakai pakaian yang mereka bawa dari luar. Oleh karena itu, mereka ketika ingin tawaf dan pakaian yang disediakan habis, maka mereka tawaf dalam keadaan bertelanjang. Wa kanatil mar'ah tatufu bil baiti wa hiya uryana. Dan sebagian perempuan tawaf di Baitullah dalam keadaan telanjang. Fa nazalat hadhihi al-ayah. Maka turunlah ayat ini, surat Al-A'raf ayat 31. Dan telah tetap tafsir ini dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Oleh karena itu, jumhur ulama tafsir berpendapat demikian. Nah, kemudian dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang wajibnya menutup aurat saat tawaf, yaitu hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, ba'athani Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu fil hajjati allati amarahu alaihi rasul alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla hajjatil wada'. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengutusku di dalam masa haji yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abu Bakar As-Siddiq untuk memimpinnya sebelum haji wada, di dalam beberapa orang dari kaum muslimin. Yu'adzinuna fin nas yawman nahar la yahujju ba'da al-'am musyrik wa la yatufu bil bait bil bait urwan, yaitu beliau memerintahkan orang-orang untuk mengabarkan di tengah manusia pada hari Nahar, tanggal 10 Zulhijjah. Pesan, yaitu tidak ada seorang musyrik pun yang berhaji setelah tahun ini. Yang kedua, tidak ada seorang yang telanjang siapapun yang tawaf di Baitullah. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa sebab dilarangnya tawaf karena mereka telanjang. Ini menunjukkan dalil syarat sahnya tawaf adalah menutup aurat. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syarat yang ketiga yaitu bersuci dari hadas kecil dan besar saat tawaf. Ya. Dan di sini terjadi berbagai macam permasalahan. Di antaranya, wanita yang haid, apakah boleh tawaf, baik itu karena ada alasan atau tanpa alasan. Maka diharamkan wanita yang haid tawaf tanpa ada alasan syariat. Diharamkan wanita haid tawaf tanpa ada alasan syar'i. Dalil yang menunjukkan hal ini hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berkata kepada Aisyah dalam keadaan Aisyah radhiyallahu anha sedang haid dan beliau dalam keadaan berihram juga. Jadi Aisyah haid dalam keadaan berihram. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, if'ali ma yaf'alul hajj ghayra annaki alla tatufi bil bait hatta tatahhari. Kerjakan seluruh apa yang dikerjakan oleh
seorang yang menunaikan ibadah haji selain engkau tawaf di Baitullah sampai engkau suci. Dalam riwayat yang lain, hatta tarta, sampai engkau mandi besar. Nah, sisi pendalilan dari hadis ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang Aisyah radhiyallahu anha untuk tawaf di Baitullah dalam keadaan haid, dan larangan dalam ibadah menunjukkan kepada keharaman. Dan ini menunjukkan konsekuensi batalnya tawaf jika beliau mengerjakannya. Berarti syarat sahnya tawaf adalah suci dari hadas kecil dan hadas besar. Kemudian dalil yang kedua yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Anna Safiyyata hadat faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innaha lahabisatuna. Faqalu ya Rasulullah qad zarat yawman nahat. Qala faltanfir ma'akum. Yang artinya Safiyyah, beliau sedang haid. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau begitu beliau yang menahan kita. Kalau begitu kita tertahan oleh beliau karena menunggu haidnya dulu. Ya, sampai bisa mengerjakan tawaf. Kalau tidak, tidak sah hajinya. Tidak ada tawaf. Kemudian para sahabat berkata, wahai Rasulullah, Safiyyah sudah melakukan tawaf pada hari Nahar, tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, kalau begitu, hendaknya Safiyyah pergi keluar nafar awal atau nafar yang kedua bersama kalian. Hadis ini menunjukkan bahwa haid menunggu sampai suci kemudian tawaf. Dan ini menunjukkan syarat sahnya tawaf adalah suci dari hadas kecil dan hadas besar. Kemudian juga berdasarkan ijma' para ulama, di antaranya Imam An-Nawawi berkata, at-tawafu la yasihu min al-haid. Tawaf itu tidak sah dari wanita yang sedang haid. Wa hadza mujma'un alaih. Dan ini disepakati oleh para ulama. Lakin ikhtalafu fi 'illatihi ala hasab ikhtilafihim fi ishtirati at-taharati lit-tawaf. Akan tetapi para ulama berbeda pendapat tentang sebab terjadinya ikhtilaf ya di dalam pensyaratan bersuci bagi orang yang tawaf. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad mengatakan bersuci adalah syarat. Imam Abu Hanifah mengatakan bukan syarat. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian apabila wanita yang haid tersebut dalam keadaan sangat terpaksa, maka diperbolehkan untuk wanita yang haid tawaf jika dalam keadaan terpaksa. Seperti misalkan wanita tersebut tidak memiliki teman untuk dia tunggu, ya, teman yang menunggunya dan kemudian bisa berdiam bersamanya. Nah, ini menunjukkan bahwa diperbolehkan bagi wanita yang haid untuk tawaf jika dalam keadaan muttar, sangat terpaksa. Allah berfirman dalam surah Taghabun ayat 16, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semampu kalian. Begitu juga dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Jika aku perintahkan kalian dengan sebuah perintah, maka kerjakan sesuai dengan kesanggupan kalian. Nah, itu menunjukkan bahwa tawaf bagi wanita yang haid diperbolehkan jika dalam keadaan sangat terpaksa. Baik. Kemudian bagaimana tawaf bagi wanita yang istihadhah?
Maka wanita yang istihadhah diperbolehkan untuk tawaf dan dia wajib menjaga dengan pembalutnya agar tidak tertetes darah haidnya atau afwan darah istihadhahnya. Kemudian disyaratkannya bersuci ya, saat tawaf, maka ini dinukilkan ijma' atasnya. Seperti misalkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Majmu'ul Fatawa mengatakan wa kadzalika ma yajizu anhu min wajibati at-tawaf mithlu man kana bihi najasa la yumakkinuhu izalatuha kal mustahadhah wa man bihi salasul baul fa innahu yatub wa la syai' alaihi bi ittifaq al-a'immah. Demikian pula yang lemah dari kewajiban tawaf seperti seorang yang ada najis yang tidak mungkin dia hilangkan seperti wanita yang istihadhah atau orang yang selalu beser keluar ke luar kencing, maka orang ini tawaf wala syai' alaihi bittifaqil a'immah, maka orang ini boleh diperbolehkan untuk tawaf dan tidak ada apa-apa atasnya dengan kesepakatan para imam. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah disyaratkan bersuci dari hadas saat tawaf? Maka para ulama berijma' tentang disyariatkannya bersuci di dalam tawaf. Nah, kemudian mereka berbeda pendapat tentang syarat. Syarat harus suci dalam tawaf. Ada yang mengatakan bahwa kesucian dari hadas adalah syarat dibenarkannya tawaf. Dan ini adalah mazhab jumhur dari mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Kemudian berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Aisyah radhiyallahu anha bercerita, awwalu syai'in bada'a bihi min hina qadima Makkah annahu tawadda'a thumma tafa bil bait. Yang pertama kali beliau mulai ketika datang ke kota Mekah bahwa beliau berwudu kemudian beliau tawaf di Baitullah. Sisi pendalilan dari hadis ini bahwa perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa disyariatkan untuk bersuci dari hadas saat dalam keadaan tawaf. Ya. Dan itu pendapat yang kita kuatkan, disyaratkan bersuci dalam tawaf dalam dari hadas dalam keadaan tawaf. Kemudian memulai Hajar Aswad, memulai tawaf dari Hajar Aswad adalah syarat sahnya tawaf. Maka tidak dianggap satu putaran yang memulainya tanpa Hajar Aswad. Tidak dianggap. Dan ini adalah mazhab Syafi'i, Hambali, Hanabilah, afwan, dan Hanafiyah. Dan salah satu pendapat dari mazhab Malikiyah. Dalil yang menunjukkan bahwa memulai tawaf dari Hajar Aswad adalah hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau bercerita, ra'aitu Rasulullah SAW hina yaqdamu Makkah idza istalama ar-rukn al-aswad awwala ma yatufu yakhubbu thalathata atwafin min as-sab'. Aku melihat Rasulullah SAW ketika sampai kota Mekah, beliau mengusap rukun Hajar Aswad. Ya.
Dan inilah yang dimulai dari tawaf. Kemudian yang kelima adalah menjadikan bagian kiri sejajar dengan Ka'bah. Jadi seperti ini, di kiri saya itu Ka'bah. Bukan di kanan saya Ka'bah, tapi di kiri saya Ka'bah. Nah ini. Hal ini sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, litakhudhu manasikakum, hendaknya kalian mengambil tata cara ibadah kalian. Kemudian patut diperhatikan memasuki hijr, yaitu hijr Ismail. Ini termasuk daripada tawaf. Ya, memasuki hijr Ismail. Dan orang-orang biasanya menyebut itu adalah hijr Ismail. Sebenarnya bukan namanya hijr Ismail, akan tetapi namanya biasa, yaitu hijr saja. Nah, hijr itu ini. Yang masuk ke dalam hijr berarti dia sudah masuk ke dalam Ka'bah. Ini adalah hijr. Ya, ini adalah hijr. Berarti kalau seandainya ada orang tawaf, maka tawaf itu tidak boleh masuk ke dalam hijr. Kalau dia masuk ke dalam hijr berarti batal tawafnya itu. Wallahu a'lam. Baik, kemudian para ikhwah, tawaf di Baitullah itu jumlahnya sebanyak 7 putaran. Dan ini termasuk syarat dari mengerjakan tawaf di Baitullah. 7 putaran. Dan tidak sah kurang dari itu. Dan kurang baik lebih dari itu. Ini berdasarkan, dan inilah pendapat jumhur dari mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Dan ini adalah sebagian dari pendapat ulama salaf. Nah, bagaimana kalau seandainya ada orang yang ragu-ragu di dalam jumlah bilangan putaran saat tawaf? Maka jika ragu-ragu di dalam jumlah bilangan saat tawaf, ketika tawaf, maka pada saat itu dia membangun di atas keyakinan, yaitu yang paling sedikit. Dan ini adalah mazhab jumhur dari mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Bahkan dinukilkan ijma atasnya. Nah. Jadi caranya kalau sedang ragu, maka pada saat itu dia membangun di atas sebuah keyakinan. Dan keyakinan itu adalah yang paling sedikit. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shakka ahadukum fi salatihi fala yadri kam salla thalathun aw arba'an, falyatrahi ash-shakka walyabni 'ala mastayqan, thumma yasjud sajdatayn qabla an yusallima." فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته فإن كان صلى إتماما لأربعين كانت ترغيما للشيطان. Dan kalau seandainya dia ragu-ragu di dalam sholatnya, berapa banyak sholatnya, 3 atau 4, maka hendaklah dia buang keragu-raguannya dan dia bangun di atas yang yakin. Kemudian dia sujud 2 kali sujud sebelum salam. Kalau seandainya ia sudah sholat 5 rakaat, maka kita memberikan
syafaat untuknya atas kesalahan tersebut. Wa in kana shallat itmaman li arba'in kanata targhiman lisyaitan. Dan kalau seandainya dia sholat sempurna, maka ini adalah bentuk penghinaan terhadap syaitan. Artinya, orang yang ragu-ragu saat tawaf, maka hendaklah dia buang keragu-raguannya, dan yang dia ingin, yang dia ingat adalah yang dia tidak ragu di dalam. Nah. Apakah harus tertib saat sholat? Apa saat tawaf maksud saya? Wajib tertib saat tawaf. Ya, tidak boleh terputus ya, dengan mengerjakan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan tawaf. Hukum memotong tawaf jika telah diikomahkan sholat. Jika telah diikomahkan sholat wajib, maka dia potong tawafnya dengan niat untuk kembali lagi setelah sholat. Jika telah selesai sholat, maka dia memulai dari mana dia berdiri. Dan ini adalah pendapat jumhur, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i. Dan ini pendapat kebanyakan para ulama. Dan ini adalah pendapat Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala, bahwa jika telah diiqamahkan salat wajib, maka dia berhak untuk memotong tawafnya dengan niat kembali lagi setelah salat. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa hukum tawafnya anak kecil? Maka anak kecil ditawafkan dengannya. Dan ini berdasarkan ijma' para ulama yang dinukilkan oleh Imam Ibnul Munzir rahimahullah, wa ajma'a man nahfadhu anhu min ahli al-'ilm 'ala anna as-sabiyya as-saghira yutafu bih. Dan para ulama yang kita hafal mereka dari mereka tentang ahli ilmu, maka anak kecil ditawafi dengannya. Jadi anak kecil diajak tawaf bersamanya. Ini diperbolehkan dalam syariat Islam. Nah, baik, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesunahan tawaf, ya, kesunahan tawaf saat tawaf, maka melakukan ittiba'. Ittiba' itu gambarnya seperti ini. Nah, ini adalah ittiba'. Jadi bahu kanan terbuka. Enggak kelihatan. Enggak kelihatan. Bentar, kita cari foto yang lain. Nah, ini bahu kanan terbuka.
ya, bahu kanannya terbuka. Nah, tidak diselendangi. Itu namanya ittiba. Dan itu adalah kesunahan di dalam tawaf. Dalilnya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawafa muttabi'an. Ya'la bin Umayyah radhiyallahu anhu bercerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau tawaf dalam keadaan melakukan ittiba'. Ya. Dan tidak semua tawaf kita disyariatkan untuk melakukan ittiba. Ittiba disyariatkan pada tawaf qudum dan pada tawaf umrah saja. Kemudian termasuk dari kesunahan adalah melakukan ramal. Ramal adalah mempercepat di dalam berjalan, disertai dengan kedekatan antara satu langkah dengan satu langkah. Dan ramal hukumnya sunnah dengan kesepakatan madzhab fikih yang empat. Karena faramala thalathan wa masya arba'an. Beliau melakukan ramal saat tawaf tiga banyak tiga putaran dan berjalan sebanyak tiga putaran. Dan ramal sekali lagi saya katakan khusus untuk tawaf orang yang baru datang atau tawaf untuk orang yang sedang berumrah. Nah, apakah wanita ada ramal atau tidak? Maka jawabannya tidak ada bagi wanita untuk ramal di dalam tawaf. Baik. Kemudian termasuk kesunahan saat tawaf adalah mengusap Hajar Aswad dan menciumnya. Disunahkan untuk mencium atau mengusap Hajar Aswad berdasarkan banyak hadis, ya. Dan juga berdasarkan ijma. Ijma' al-muslimun 'ala istihbab istilam al-hajar al-aswad wa yustahabbu 'indana ma'a dhalika taqdiruhu. Di kaum muslimin bersepakat dianjurkan untuk mengusap Hajar Aswad, ya, dan dianjurkan bagi kita untuk menciumnya. Nah, dan disunnahkan untuk bertakbir setiap kali melewati Hajar Aswad. Ya, Bismillah, Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Ini disunnahkan setiap kali melewati Hajar Aswad, di setiap putarannya, maka mengucapkan takbir. Berdasarkan hadis dari Abdullah bin Abbas riwayat Bukhari, tawafa Nabi sallallahu alaihi wasallam bil bait ala ba'ir kullama ata ar-rukna ashara ilaihi bi syai' kana indahu wa kabbar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tawaf di Baitullah di atas unta. Setiap kali beliau melewati rukun Hajar Aswad, beliau memberikan isyarat dengannya. Ya. Kemudian beliau bertakbir. Bagaimana tata cara memberikan isyarat kepada Hajar Aswad kalau kita tidak sanggup untuk menciumnya atau mengusapnya? Maka jawabannya adalah dia memberikan isyarat dengan tangannya tanpa dia menciumnya. Dan ini adalah hadis riwayat Muslim dari Nafi' radhiyallahu rahimahullah. Beliau bercerita, Ra'aitun Ibna Umar yastalimul hajara biyadihi thumma qabbala yadahu. Aku melihat Abdullah bin Umar, beliau mengusap Hajar Aswad dengan tangannya. Kemudian beliau mencium dengan tangannya. Baik. Mengusap rukun Yamani, dianjurkan mengusap rukun Yamani, dan dia adalah rukun setelah yang terletak sebelum rukun Hajar Aswad.
Dan rukun Yaman ini tidak dicium, tidak juga dicium apa yang mengusapnya. Ya, cukup dengan tangan kanan lewat saja. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, "Lam ara Rasul sallallahu alaihi wasallam yamsahu bil bait min al bait illa ar-ruknain yamaniyain." Yamaniyain. Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW mengusap dari Baitullah kecuali dua rukun saja, rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad. Bolehkah membaca Al-Quran saat tawaf? Maka jawabannya dianjurkan untuk membaca Al-Quran ketika tawaf. Ya. Dan ini mazhab Hanafi Syafi'i dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Kemudian dianjurkan untuk orang yang tawaf mendekat ke Baitullah. Dan ini dengan kesepakatan mazhab fikih yang empat. Hukum sholat di belakang makam Ibrahim setelah tawaf. Maka jawabannya adalah sunnah muakkadah, kesunahan yang sangat dianjurkan. Dan ini madhab Syafi'i, ya, menurut pendapat yang lebih kuat dari madhab Syafi'i dan juga madhab Hambali, madhab Ibnu Hazm, Ibnu Baz, Ibnu Uthaymin rahimahumullah ta'ala. Jadi sholat dua rakaat di belakang makam Ibrahim setelah tawaf ini sunnah muakkadah dan dalilnya banyak sekali. Adapun tempat pelaksanaan sholat ini adalah di belakang makam Ibrahim. Kalau ada yang tidak sanggup melaksanakan dua rakaat di belakang makam Ibrahim karena ada yang menghalanginya, maka pada saat itu dia boleh sholat di tempat mana saja yang dipermudahkan. Apakah mengusap Hajar Aswad setelah tawaf, setelah putaran yang ketujuh, berarti melewati Hajar Aswad yang kedelapan, dianjurkan bagi siapa yang selesai dari tawafnya dan sholat dua rakaat tawaf untuk kembali kepada Hajar dan mengusapnya. Ya, untuk kembali kepada Hajar Aswad, kemudian dia mengusap. Dan ini dengan kesepakatan mazhab fikih yang empat. Kemudian berbicara di saat tawaf. Dimakruhkan berbicara di saat tawaf tanpa ada hajat keperluan. Ini pendapat jumhur, mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali. Dalilnya adalah Nabi Muhammad SAW, beliau marah melewati wahwa yatufu bil Ka'bah bi insanin rabata yadahu ila insanin bi yasair aw bi khayt aw bi syai'in ghairi dzalik. Ada orang yang beliau lihat dia mengikat tangannya kepada tangan selainnya. Ya. Maka Nabi Muhammad SAW memotongnya dengan tangannya dan mengatakan khudhu bi yadi. Yang artinya ikat dia dengan tangannya sendiri. Di sini Nabi Muhammad SAW berbicara saat tawaf karena diperlukan dan itu adalah amar ma'ruf dan juga nahi mungkar. Nah ini syarat-syarat dari tawaf, tawaf ya, syarat-syarat dan kesunahan-kesunahan dari tawaf. Baik. Cukup kiranya tentang umrah ya apa tentang tawaf ini malam ini. Ya. Saya kembalikan acara kepada Ustaz Fadil. Wallahu a'lam. Baik, syukran wa jazakallahu khairan. Ilmu dari kepada kami.
sangat bermanfaat untuk kita semua, baik di dunia maupun di akhirat. Baiklah para ikhwah dan akhwat, selanjutnya kita masuki sesi tanya jawab. Kami berikan kesempatan kepada para jemaah yang hanya langsung kepada Ustaz dan di sini sudah ada Ibu Yuniarti yang presiden. Silakan Ibu Yuniarti bisa bertanya langsung kepada Ustaz. Silakan. Silakan Ibu Yuniarti. Baik, sambil menunggu Ibu Yuniarti bisa buka mikrofonnya, akan kami bacakan terlebih dahulu satu pertanyaan yang masuk kepada kami via chat. Sini ada pertanyaan dari Allah. Penanya berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Semoga Allah selalu memuliakan dan merahmati Pak Ustadz dan keluarga. Amin. Pak Ustadz izin bertanya, bagaimana hukumnya kalau ada travel umroh yang menyarankan dan mengakomodir untuk bayar sejumlah uang agar bisa mencium Hajar Aswad? Dan bagaimana hukumnya jamaah yang bela-bela mengeluarkan uang demi bisa cium Hajar Aswad? Nasihat dan arahan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Yang pertama, kita harus paham betul bahwa hikmah dari tawaf sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ila at-tawafu bil bait wa bainas safa wal marwah wa ramyul jimar bi iqamati dzikrillah. Sesungguhnya tawaf di Baitullah dan mengerjakan sa'i antara Safa dan Marwah, melempar jamarat, adalah untuk menegakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang tawaf dia berarti mengelilingi Baitullah dengan kalbunya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk di dalamnya mencium, mengusap Hajar Aswad dan rukun Yamani. Ini termasuk daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun mengusap Hajar Aswad atau mencium Hajar Aswad, maka sesungguhnya dia adalah ibadah yang mana seorang manusia mencium Hajar Aswad. Tidak ada hubungan untuknya kecuali dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkannya dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalamnya. Sebagaimana telah tetap Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata ketika mau mencium Hajar Aswad, inni a'lam, aku sangat mengetahui, annaki hajar la tadur wa la tanfa', engkau adalah batu yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Walaula anni ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluki ma qabbaltuki. Kalau bukan aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam menciummu, maka aku tidak akan menciummu. Adapun apa yang dikira oleh sebagian orang-orang yang belum mengetahui bahwa maksud dari mengusap dan mencium Hajar Aswad adalah bertabarruk dengannya, maka ini tidak ada asal atanya. Maka itu berarti batil. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena ini semua, maka seseorang tidak diperbolehkan untuk menyewa ojek Hajar Aswad karena di dalamnya
terdapat pelampauan batas dari menyakiti orang saat seseorang mau mencium Hajar Aswad. Memang ada hadis mengusap Hajar Aswad adalah menghapuskan dosa-dosa. Bagaimana mengusap rukun Yaman. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengutus mata pada hari kiamat yang bisa melihat dan lisan yang bisa berbicara, dan mulut dan mata ini akan bersyahadat atas seorang yang demi Allah bahwa Allah akan mengutus pada hari kiamat batu Hajar Aswad tersebut, dan ia memiliki dua mata yang dengannya dia melihat, satu lisan yang dengannya dia berbicara, bersaksi atas siapa saja yang pernah mengusapnya dengan kebenaran. Tetapi ingat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini karena kita mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan karena Hajar Aswadnya penuh dengan berkah, bisa menyembuhkan, bisa menghalau penyakit. Ini tidak benar. Oleh karena itu sekali lagi tidak diperbolehkan untuk menyewa ojek Hajar Aswad karena dalamnya menyakiti kaum muslimin. Wallahu a'lam. Nah, silakan. Jawabannya. Selanjutnya silakan kepada Firly yang sudah bertanya. Silakan Firly bisa berkenan langsung pada Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya tentang tadi disampaikan Ustaz tentang hukumnya apa namanya ramal bagi laki-laki. Bagaimana Ustadz ketika laki-laki itu berpasangan dengan istrinya, secara refleks mungkin istrinya akan mengikuti ramal suami itu, apa mendapatkan derajat yang tidak sah atau diperbolehkan atau bagaimana Ustadz? Itu yang pertama Ustadz. Terus yang kedua ini, tadi ketika kita tidak mampu untuk melakukan sholat persis di belakangnya makom Hijir Ismail itu, kita diperbolehkan untuk yang mudah bagi kita seperti itu. Andaikan setelah itu kita sholatnya kita bawa ke Masjidil Haram itu, apakah diperbolehkan? Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Bagi seorang istri yang mengikuti suami, maka hendaknya suami diperingatkan jika membawa istrinya agar menemani istrinya. Tidak melakukan romel sehingga istrinya berjalan bersama suaminya. Wallahu a'lam. Kemudian bagi seseorang yang tidak sanggup untuk sholat dua rakaat setelah tawaf di belakang makam Ibrahim, maka dia berhak untuk memilih tempat sholatnya. Yang paling utama adalah tentunya di piringan Ka'bah atau di Masjidil Haram secara umum. Nah, dan tidak disyariatkan untuk di luar Masjidil Haram. Ya, wallahu a'lam. Nah. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya via chat di sini ada pendengar yang
penanya berkata, Assalamualaikum, Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz, bolehkah istri setelah selesai umroh memakai cadar, tapi belum dipotong rambutnya, yang mana rencana dipotongnya itu nanti di hotel, mungkin selesai sa'i, langsung menutup wajahnya dengan cadar, boleh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Seorang perempuan ketika sedang berihram, maka Rasul sallallahu alaihi wa ala sallam bersabda, la tantaqibul mar'ah wa la talbasul kufasi. Seorang wanita tidak memakai niqab saat berihram dan juga tidak memakai sarung tangan. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang wanita yang sedang berihram baik haji atau umrah untuk memakai cadar dan kedua sarung tangan. Dan belum ada dalil bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang perempuan yang sedang berihram untuk menutup wajahnya. Dan belum ada juga bahwa Rasulullah SAW memerintahkan untuk membuka wajahnya. Oleh sebab itulah, wanita-wanita yang berihram di zaman Rasulullah SAW, mereka menutup wajahnya tanpa niqab. Jika ada para lelaki yang bukan mahramnya melewati mereka. Nah, ini berarti tidak diperbolehkan perempuan memakai cadar saat berihram, tapi dia diperbolehkan untuk menutup wajahnya dengan cara kain menjulur kepada di atas wajahnya sehingga tertutuplah wajahnya. Ya. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, biasanya ini keluarga saya, apabila sedang dalam keadaan tawaf atau berihram maksudnya, maka pada saat itu memakai jilbab yang ada tingkatannya, tangganya. Tangga pertama itu dia tutupkan untuk wajahnya. Jadi dia ambil dari belakang, kemudian kainnya dia tutupkan dari atas kepala menutupi wajahnya. Tanpa dia memakai niqab. Ya, tanpa dia memakai niqab. Coba saya carikan. Nah, ini. Jadi ada tingkatan-tingkatan yang bisa digunakan sehingga seorang wanita ketika berihram dia dalam keadaan bisa menutup wajahnya. Ya. Ini contoh saja ya, saya ambilkan contohnya sehingga bisa dimaklumi apa yang saya maksud. Nah, ini misalkan contoh yang berwarna putih ya, tapi tidak juga yang berwarna putih ya. Nah, ini. Sudah kelihatan ya. Kalau berwarna putih enggak kelihatan di layar. Sebentar. Saya ambilkan sehingga bisa dimaklumi. Nah, ini mungkin ada sedikit tingkatan-tingkatannya. Tingkatan pertama itu kan dia ambil dari belakang kemudian dia tutupkan ke wajahnya. Nah, biasa keluarga saya seperti itu. Maksudnya istri saya. Seperti itu waktu sedang berihram. Jadi tidak memakai niqab sama sekali tetapi wajahnya tertutup. Nah, ya ini maksudnya adalah
Apabila seorang wanita masih dalam keadaan berihram, belum bertahalul, maka dia diharamkan untuk memakai niqab atau cadar. Wallahu a'lam. Nah. Jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya via chat. Di sini ada dari Allah. Nanya berita. Waalaikumsalam. Afan Bosat ada izin bertanya, lalu mana yang lebih afdal bagi syariat? Kan untuk wanita, apakah sholat sunnah dan wajib di masjid atau di hotel ketika ibadah? Mohon nasihat dan arahannya dari Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Asal hukumnya seorang wanita muslimah salat di dalam kamarnya lebih afdal dibandingkan salatnya di masjidnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa buyutuhunna khairul lahun." Dan rumah-rumah para perempuan lebih utama bagi para perempuan tersebut. Rumah-rumah para perempuan lebih utama bagi para perempuan tersebut. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah bersabda, wa salatuki fi darik khairul laki min salatiki fi masjid qawmi. Salatmu dalam rumahmu lebih baik daripada salatmu di dalam masjid kampung. Wa salatuki fi masjid qawmi fi khairul laki min salatiki fi masjid. Dan salatmu di masjid kampungmu lebih baik daripada salatmu di masjidku. Masjid Nabawi. Ini menunjukkan bahwa semakin tersembunyi perempuan, semakin afdal bagi kehidupan perempuan. Maka asal hukumnya tetap lebih afdal di kamarnya, baik itu di rumahnya atau di hotelnya. Tetapi karena sebagian dari kita, orang kita adalah orang jauh dari Indonesia dan kita ingin mendapatkan pahala, maka lebih afdal tersebut bukan berarti kita terlarang untuk sholat di Masjidil Haram. Jadi tetap saja disyariatkan dan diperintahkan untuk berlomba-lomba pergi ke Masjidil Haram dan sholat di dalamnya. Agar mendapatkan pahala yang besar. Wallahu a'lam. Satu lagi Ustaz. Nah. Terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan terakhir Ustaz. Bagaimana hukumnya ketika kita sedang tawaf kemudian menginjak kotoran burung Ustaz yang ada di sekitar tawaf, apakah tawafnya batal harus diulang? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kotoran burung tidak najis, tetapi dia kotor. Karena burung adalah hewan yang bisa dimakan. Maka dia tidak najis, maka tidak membatalkan tawafnya bagi siapa yang berpendapat bahwa tawaf disyaratkan bersuci. Adapun bagi siapa yang berpendapat bahwa tawaf tidak disyaratkan bersuci, hanya disunnahkan saja untuk bersuci, maka kalau dianggap tahi burung tersebut adalah najis, tetap saja dia tidak membatalkan tawafnya. Apalagi kalau seandainya tidak dengan pendapat bahwa tidak disyaratkan dalam keadaan bersuci bagi orang yang tawaf. Tapi Allah alam, kita tadi kuatkan pendapat bahwa tawaf disyaratkan untuk dalam keadaan bersuci. Ini pendapat jumhur. Dan tahi burung bukan sesuatu yang najis yang kalau terkena dengannya maka batal tawafnya. Wallahu alam, ini yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh